hakim. Karena kalau hakim saya sudah sampaikan kemarin. Karena sidang kemarin tidak sah. Disampaikan oleh sidang terdakwa tadi, karena pemeriksaan hari ini secara online. Selesai. Cukup. Laporkan ke hakim. Siap. Ya, saya bukan tidak bersedia di sidang. Sampai vonis tanpa kehadiran saya. Selesai. Jadi intinya terdakwa tidak mau menghadiri. Saya tidak mau. Bukan menghadiri. Tidak menghadiri sidang yang diputar. Saya siap mengikuti sidang offline. Ya. Hadir di ruang sidang. Oke. Setiap saat. Tapi sidang online. Ya. Sidang online saya tidak siap. Kenapa? Satu. Saya sampaikan alasannya. Satu, hak saya dilindungi undang-undang. Ada di KUHAP pasal 154 bahwa saya harus dihadirkan di sidang. Oke. Di pengadilan. Yang kedua, kalau alasannya bicara tentang PERMA, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Agung sejalan dengan undang-undang. Karena ada dua alternatif, ada offline, ada online. Alternatif pertama adalah offline. Kalau kemudian hakim mengambil alternatif online, yang kedua secara sepihak tanpa persetujuan terdakwa, saya tolak. Ini artinya begini. Saya paham hakim tidak mau mengikuti sidang secara online. Saya tidak mau naik titik. Maksud kami, kami sampaikan ke majelis hakim. Karena kalau hakim saya sudah sampaikan kemarin. Karena sidang kemarin tidak sah. Sidang kemarin dibuka oleh hakim, ditutup oleh hakim. Saya sampaikan kepada hakim. Selesai. Mau berapa kali? Majelis melalui penasihat hukumnya. Saya terangkan juga ya, bahwa hari ini persidangan kita adalah secara online. Nah, sehubungan dengan yang disampaikan oleh saudara terdakwa tadi, karena pemeriksaan hari ini secara online, maka terdakwa tidak dikenan untuk mengikuti persidangan secara online. Dan ini akan kami sampaikan ke... Silakan disampaikan, pengacara silakan sampaikan, saya tidak menghadir dalam ruang online. Oke. Laporkan hari ini laporkan. Ke majelis hakim untuk memutuskan perkaranya. Silakan. Oke, cukup. Silakan laporkan. Baik. Oke. Ayo sampai ketemu lagi. Selesai. Enggak. Cukup. Laporkan ke hakim. Siap. Ya, saya bukan kami tidak bersedia di sidang. Saya tidak bersedia di sidang secara online. Habib Rizik hanya sedia siap hadir di sidang offline. Ya. Perhatikan itu. Benar pengacara. Ya. Sampaikan ke hakim. Saya tidak akan pernah menghadiri sidang online. Ya. Ya, terima kasih.